kita harus pahami bahwa di Filipina juga ada masyarakat yang merasa bahwa Marcos itu telah memberikan kebaikan bagi Filipina. Ya. Meskipun mereka otoriter, ya, tetapi bisa tanda kutip mungkin memberikan kesejahteraan bagi sebagian rakyat. Tentu ini tidak dirasakan oleh mereka-mereka yang mengalami kediktatoran dari Presiden Marcos, terutama keluarga-keluarganya yang merasa mungkin sakit hati. Nah, tetapi terlepas dari itu, ternyata mereka yang merasakan kehadiran Presiden Marcos untuk diulang kembali, ternyata memang jumlahnya signifikan. Buktinya terhadap anak atau putranya Ferdinand Marcos ini terpilih kembali. Medcom.id, a part of Media Group Network. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.